Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi dengan channel Somiat. Masih tentang soal pekerjaan super cepat. Kali ini saya akan memperkenalkan untuk pemula ya, cara plester cepat dan tepat. Dan kali ini menggunakan kepalaan ya, untuk kalian yang belajar teknik cara menggunakan roskam besi dan cetok ya. Simak terus di video ini ya teman-teman. Selamat mengikuti. Yeah.
Oke teman-teman, nah ini kali ini saya menggunakan kepalaan ya. Nah ini kepalaan seperti biasa, kepalaan plesteran yang sering Anda lihat di teplok-teplok ya, menggunakan sendok. Ini juga kepalaan yang sudah dielot tentunya dari atas sampai ke bawah. Dan ini fungsinya memudahkan kalian yang belajar cara plester cepat ya, tidak menggunakan cetok atau sendok di teplok-teplok gitu ya, dilepok-lepok, tapi menggunakan roskam atau menggunakan alat bantu yang lebih besar cetoknya ya. Biasanya dibuat dari pralon ya, agar lebih mudah dan lebih banyak ketika menggunakan apa, memasang, mendorong, ya didorong ya, didorong adukan ya, lebih kuat. Jadi kalian jika sudah ada kepalaan plesteran ya, tinggal tarik langsung rata ya, nggak usah pakai jidar diagonal, karena kalau pakai dia jidar diagonal seperti video-video yang di belakang yang sudah lalu ya, itu harus diagonal di atas, kanan kiri, tengah, supaya rata ya. Jadi kalau menggunakan kepalaan ini langsung jos teman-teman ya. Oke, ikuti terus ya sampai akhir video-video dari saya.